Ya, selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Adi Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Stadion Sidolik atau Stadion Persib Kota Bandung ya. Jadi untuk saat ini di depan saya para penggawa Persib Bandung direncanakan akan menggelar latihan keduanya ya jelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-15 pada hari Sabtu 7 Oktober 2023. Ini di depan saya para pemain ini baru tiba dan nantinya akan menggelar pemanasan ya setelah lapangan Sidolik ini disiram ya oleh petugas pemelihara lapang. Jadi ini penyiraman atau sebor yang dilakukan oleh petugas pemelihara lapangan ini ditujukan untuk membuat aliran bola semakin lancar ya ketika mengoper ataupun berlatih di Stadion Sidolik ini. Jadi ini beberapa pemain seperti Jalnando ya, ini Jalnando ada di lapangan tapi kemungkinan besar dia akan latihan secara terpisah karena saat ini dirinya masih mengalami cedera ya di bagian kaki kirinya pasca mengalami benturan ya hingga kakinya patah di musim lalu, di putaran pertama musim lalu. Nah, ini juga dia menggunakan sepatunya sepatu cat ya, bukan menggunakan sepatu sepak bola atau cang. Jadi masih pakai sepatu cat, kemungkinan akan memperkuat atau melakukan pemulihan bersama tim fisioterapi ya untuk Jalnando ini. Dan ini beberapa pemain juga ini seperti Alberto juga ada nih, walaupun buram ya, maafin ya. Jalnando, Alberto, Robi Darwis juga udah ada, Rahmat Irianto, lalu Beckham, akhirnya Erianto, Didi Kusnandar, Ahmad Jufrianto juga. Oh, ini masuk dulu ke dalam ya, kemungkinan akan melakukan video tap dulu, video tapping atau class meeting bersama dengan pelatih Bojan Hodak untuk mengetahui rencana kedepannya. Kemungkinan besar ini menganalisa permainan Persebaya ya. Jadi kemungkinan akan setengah jam ke depan ini mereka akan di kelas untuk menonton pertandingan ataupun sekaligus menyusun latihan menyusun strategi untuk menghadapi Persebaya Surabaya. Ini di dalam. Tapi ini beberapa pemain terlihat di luar ya. Ini di luar untuk mengambil air atau bagaimana nih? Ini ada Alberto dan Ezra ya. Oh iya, ngambil air doang. Semuanya nanti ke dalam, mau ke dalam dulu ternyata ya, setengah jam. Jadi kemungkinan besar latihannya itu akan bertepatan 16.30-an. 16.30 di jam saya ini jam 16.07 lebih 7. Tapi untuk set latihan sudah disiapkan oleh para pelatih atau staf juga, seperti manekin juga sudah disiapkan tadi oleh Coach Yaya sekaligus oleh Coach Bojan Hodak ya untuk menyusun-nyusun tadi. Korn juga sudah ada, gawang juga setnya sudah disiapkan untuk latihan, bola-bola juga sudah ada, manekin untuk kiper juga yang di ujung sana sudah disiapkan. Ini yang di luar ini baru, ini di luar ini ada asisten pelatih kiper ya, Ima Dewirawan. Yang keluar Bojan Hodak ini memanggil Victor untuk masuk ke dalam katanya. Nah, David Da Silva juga udah ada tuh, baru masuk ke dalam. Ya, jadi
Bojan dan para pemain ini akan melakukan kelas meeting dulu untuk mengetahui kekuatan dari Persebaya ya. Jadi menganalisis kekuatan Persebaya yang nantinya pada pekan kelima pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 Persib dan Persebaya akan bertanding. Kang Agus Fahri, Persib Persebaya kapan Min? Untuk laga Persib Bandung versus Persebaya ini akan digelar pada hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 7 Oktober 2023 pukul 15.00. Jadi sore. Dan laganya akan digelar di Stadion Bung Tomo ya di Surabaya. Di kandang Persebaya ya. Jadi bukan di GBLA. Di pekan ke-14. Begitu. Kang Agus Fahri. Ini dilihat dari statistik Persib ini saat ini sedang berada di tren bagus-bagus ya. Bagus-bagusnya setelah kemarin Persib di pekan ke-14 mampu mengalahkan Persita Tangerang ya dengan skor fantastik itu 5-0. Dan ini menjadi jadi klub yang saat ini sejauh ini mengoleksi jumlah gol terbanyak ya. Untuk Persib dalam satu pertandingan 5 gol. Jadi kemenangan lawan Persita ini membuat Persib ini dapat poin luar biasa dan saat ini berada di klasemen ketiga ya. Setelah mengalahkan Persita kemarin. Saat ini juga Persib mengoleksi 24 poin. Dari 6 kemenangan, 6 imbang, dan 2 kekalahan ya. Dilihat dari head-to-head Persib versus Persebaya dalam 5 pertandingan, Persib ini mampu memenangkan 2 kemenangan dari Persebaya, 2 imbang juga, dan 1 kalah dari Persebaya. Jadi dari segi head to head Persib rupanya menang ya. Persib 2 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan. Lalu Persebaya 5 pertandingan terakhir tidak jauh berbeda dari Persib, cuma mendapatkan 1 kekalahan dalam 5 pertandingan. Seperti saat melawan Madura United ya, 3-0 pada 17 September lalu. Dan Persib sejauh ini dalam 5 pertandingan mampu mengoleksi 4 kemenangan dan 1 imbang. Jadi ini lagi berada di tren positif-positifnya ya dibandingkan Persebaya yang meraih 2 kemenangan, 2 imbang dan 1 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir di kompetisi Liga 1 2023-2024. Nah ini bagi Tribuners ataupun warga Bandung yang sedang menonton live ini. Saat ini Persibnya sedang berada di dalam ruangan ya untuk melakukan kelas meeting dulu, materi kelas untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Persebaya pada beberapa pertandingan terakhir. Jadi semuanya ini tadi baru masuk bersama pelatih Bojan Hodak ini ke dalam ruangan. Jadi lapangan saat ini masih kosong ya. Kosong karena semua pemain itu berada di luar. Di dalam maksudnya. Nah ini cuma ada Yaya Sunaria, asisten pelatih yang terus mengeset latihan. Dan sekedar informasi saja, sejauh ini Persib berada di peringkat ketiga ya. Sedangkan Persebaya berada di posisi ke-6. Dengan 22 poin ya untuk Persebaya. Jadi kalau misalkan Persib kalah, nanti Persebaya akan menyusul ya. Nah, posisi Persib. Namun sebaliknya untuk Persib jika menang, ini kemungkinan besar akan mengalahkan Madura United yang berada di posisi 2.
Lalu ketika menang lawan Barito, Borneo, maksudnya lawan Borneo di pekan selanjutnya di 16 nanti akan meraih posisi pertama. Jadi kemungkinan besar jika Persib berhasil mengalahkan tiga pertandingan terakhir seperti Persebaya, Borneo FC, dan PSS Sleman nanti, Persib akan finish di peringkat pertama dengan mengoleksi 33 poin dan menjadi pemenang atau puncak ya, di putaran pertama ini. Ya, jadi itulah, karena memang saat ini para pemain Persib sedang melakukan kelas. Nanti kita akan live lagi dengan judul berbeda ketika para pemain sudah keluar ya, karena saat ini mereka semua lagi di dalam ruangan dan kemungkinan besar kelas meeting atau materi kelas ini akan berlangsung setengah jam ya, jadi cukup lama. Nanti kita akan live lagi dengan judul berbeda ketika para pemain sudah keluar dan siap untuk berlatih. Ya, jadi saya di Ramadan Pratama melaporkan di Stadion Sidolik. Oh iya, untuk Tribuners ataupun warga Bandung, jika memang ingin melihat latihan, maksudnya bisa datang ke Stadion Sidolik, Kota Bandung, karena memang saat ini latihan ini masih terbuka ya. Jadi Tribuners atau beberapa warga Bandung bisa datang dan menyaksikan pertandingan Persib, pertandingan latihan Persib versus Persebaya nanti. Ya, jadi saya di Ramadan Pratama melaporkan di Stadion Sidolik Kota Bandung atau Stadion Persib jelang pertandingan melawan Persebaya Surabaya di Stadion Bung Tomo pada 7 September 2023 mendatang. Saya di Ramadan Pratama melaporkan.